ini video kegabutan guys. Jadi okay. Jangan, nggak usah ditonton. Unfaedah. Keseruan menghibur diri dengan jalan-jalan, melihat suasana itu sudah membuat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Syarif di channel Syarif Official. Jadi pada pagi yang cerah ini saya berada di tengah-tengah hutan. Tuh, lihat sahabat, tengah-tengah hutan. Ya. Yang mana pada video kali ini saya akan muter-muter. Seperti apa videonya? Tonton terus. Jangan lupa saya minta tolong atas bantuan kalian semuanya untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah klik tombol subscribe-nya. Semoga sukses selalu dan sehat walafiat. Let's go. Guys, kita jalan-jalan healing sejenak, menikmati alam sekitar. Nah, di sekitar ini hutan-hutan. Nah, itu ada beliau wisata daya. Yuk, kita lanjut kembali. Dan ini ada nenek-nenek. Sudah. Mangga nek. Tuh guys, lihat. Itu sudah hutan. Masuk sini sudah hutan. Kaum bersarung. Tadi ada yang menyapa guys, assalamualaikum katanya, berjenggot putih. Terus kata Ustadz Dayat, takbir, masya Allah. Memang ketika ada seorang yang melihat kaum sarung atau santri itu, dia sangat bahagia guys, dia sangat senang gitu. Akhirnya si bapak-bapak tersebut menyapa. Cuma tadi tidak ke video pas menyapa itu guys. Mantap. Alhamdulillah sahabat, ini di belakang ini ada perumahan ya. Alhamdulillah perumahan hampir selesai untuk pembangunannya. Mungkin setelah itu kita akan sewakan. Masya Allah,
siapa yang cita-citanya mempunyai perumahan. Alhamdulillah, dan di belakang saya ini perumahan, guys. Perumahan saya. Tapi entah tahu kapan. Hanya berangan-angan. Tuh, mantap ya. Nah, biasanya saya mengecek para pekerja. Saya menuju ke warung tersebut. Makan pecel, minum kopi, dan rokoknya Surya. Mantap. Ya. Dan biasanya para pekerja juga ngopi di situ, guys. Nah, ini warungnya. Warung Makan Bunga, samping Pondok Pesantren Nurul Hayah 4, Lur Agung, Kuningan. Mantap. Dan ini beliau, besok akan saya suruh menjaga perumahan ini. Bagaimana kedepannya? Untuk beliau ini yang jadi pengasuhan, insya Allah. Dan kita akan kembali lagi ke pondok ini. Kenapa kita ada di sini? Jadi ada tugas dari Pondok Pesantren Al-Hariyah untuk menjaga pondok ini. Bukan menjaga, ya, untuk piket. Nah, gitulah. Dan ini anak-anak para santri sedang khataman. Kalindo manis. Mantap, Bapak. Tarik. Lapar guys, nggak akan boleh. Oke guys, jadi mungkin seperti itu saja videonya. Ini video kegabutan, guys. Jadi jangan, nggak usah ditonton. Pun faedah, keseruan menghibur diri dengan jalan-jalan, melihat suasana itu sudah membuat bahagia. Tidak perlu bermewah-mewahan. Oke, dukung kami dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat semuanya. Thank you and see you next time. Keep health. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.